tadi bagus banget tau nggak? Mas, kapan dong main ke rumah aku? Kan Mas udah janji kalau Mas bakal ngelamar aku. Iya, iya. Ya. Oh, itu gampang. Sekarang juga bisa sekarang. Ayo. Ayo, ayo. Bu, bu. Kamu ini nggak tahu malu ya? Masa laki-laki macam kamu mau ngelamar anak saya? Lah, Bu. Saya serius mau nikahin Lenny. Oh, emang ibu nggak mau ya punya mantu kayak Irfan Bahdim? Siapa tuh Irfan Bahdim? Garong apa bencong? Eh, yang saya butuh tuh ya calon mantu buat Lenny yang punya kerjaan tetap bukan pengangguran macam kamu, tau nggak? Dasar keong racun. Udah masuk, Lenny masuk, masuk. Len, apa ya be? Seminggu? Ya, seminggu kan, babe janjinya juga jatuh temponya seminggu lagi. Kalau kagak bayar nih rumah diambil orang, emang lu mau apa? Lagian babe kalau kagak minta tolong sama lu, sama siapa lagi? Si babe mah kalau ngomong tuh enak bener ya. Zaman sekarang ayah disuruh nyari calon suami kaya sama baik hati di mana, be? Astagfirullahaladzim. Eh, anak. Lu main dong ke rumah Jang lo. Lu tengokin dia sehat apa kagak begitu. Tapi maksudnya, nah ini yang penting. Temennya Jang lu kaya semua, kagak ada yang susah hidupnya. Ya si babe, ya umurnya juga udah pada encang-encang kali be. Ya ilaha illallah, lu ngacang apa sekali-kali anak-anak. Ya cocok deh lu sama encang, udah kayak jengking. Saya bener ya si babe kalau ngomong ya. Kagak cinta nih curiga nih. Bercanda babe, bercanda, tolongin ya. Ya. Yon, ibu mau kamu dalam waktu dekat ini, kamu bawa calon istri kamu ke sini ya, Jon. Jon, dengan kondisi kesehatan ibu yang semakin memburuk ini, ibu takut ibu gak bisa mendampingi kamu di hari pernikahan kamu, Jon. Jangan gitu dong, Bu. Kalau ibu nggak bisa dampingin Jono terkawin, Jono mau jadi pejaka ketua aja. Bu, Jono kan belum kerja, mau ngasih makan bini pakai apa nanti? Aduh, Jon, tanah almarhum bapak kamu kan ada, kamu bisa jual buat modal kamu, ya? Perasaan gue gak jelek-jelek amat deh. Tapi ku cewek ada yang nempel ya. Kayak dapet Lenny. Gak boleh sama orang tuanya. Karena gue pengangguran. Jalan nih. Hah? Gorengan. Tapi duitnya diganti kan? Udah. Bang. Eh, 20.000 ya. Sip, bonusnya, bonusnya. Gue lihat muka lo masih ada matanya. Mata lo pajangan doang, apa emang lo buta? Perasaan tuh badan masih nempel sama kepala. Ada otaknya gak sih tuh kepala? Tantangin gue lo ya? Siapa takut? Udah jelas lo becong berani sama perempuan ngomel-ngomel aja.
semua lo ya? Hah? Ngapain pada ribut di dagangan gue? Ntar pada kagak ada yang beli. Lagian ngapain sih pada berantem? Kagak malu apa sama pacar masing-masing? Hei, gue gak punya pacar. Gue juga gak punya pacar, jangan sembarangan lo. Ngatain gue punya pacar lagi. Nah, tuh. Jadian aja berdua. Amin, amin. Amin. Ngapain lagi lu? Datang-datang mukanya ditukuk-tukuk begitu. Gua udah apal deh. Pasti lu ada masalah sama babi lu kan? Ya. Nyak Kati juga ape, udah. Kalau kagak betah, tinggal di mari aja sama nyak lu. Gua yakin bener deh tuh, lu pasti abis marahin babi lu kan? Kagak, nyak. Itu bukan abis marahin. Ayah datang ke sini itu mau curhat. Masa tuh si babi? Kasih ayah waktu seminggu buat nyari jodoh. Tuh babe tuh, kelakuannya tuh. Bener loh. Iya, terus mau terima gitu? Iya gimana ya babe gue sendiri, masa iya gue tolak? Mending nyari jodoh yang biasa-biasa aja gitu, kagak. Tapi mintanya yang kaya, punya duit. Jadi bisa bantuin dia bayar utangnya sama si siapa tuh, si Pak Haji Komar. Kurang ngacar tuh si Roy Jali ya. Bener-bener, sengaja gue tinggalin dia biar mikir. Kakak mikir-mikir juga. Tapi kalau urusan lu kudu cari calon yang kaya, gua setuju dan no. Bener tuh, ya enggak? Lah, elah bang, masa kagak percayaan amat? Saya kagak bakalan bohong bang. Utang mah pasti saya bayar, biar berapa juga. Tapi masalahnya, saya minta waktu seminggu lagi aja. Saya lagi nyari mantu dulu bakal anak saya. Bita nggak mau tahu, bapak mau dapat duit dari mana? Iya. Ingat-ingat, bapak jangan mulai ke Beta. Beta sudah dapat mandat dari Bapak Haji Komar. Bila bapak tidak bayar lagi, suruh lapor kantor polisi. Hah? Ya bang. Cantik kau. Babe kagak bisa apa nyariin ayah calon suami kaya. Masa ayah mesti kelimpungan sendiri ngider sana sini. Kan lumayan be ngirit-ngirit tenaga ayah dikit gitu be. Rohana, babe lu biar begini-gini juga kagak selevelan sama bapaknya Siti Nurbaya, ngaco aja. Oh ya be, ayah tadi udah bilang sama si Inya, babe nyuruh ayah cari-cari jodoh. Si Inya kagak suka tuh be. Kan lu mah begitu sih, bawel banget bibirnya. Ginian aja pake ngomong sama nyak lu segala lupa. Lu mah kalau kagak mau aja. Lu emang paling demen liat babe lu di penjara kali, gimana sih ya? Ya kagak lah, be. Cuma maksud ayah ya, si babe sendiri ngasih ayah waktu cuma seminggu. Kan gampang, be, cari jodoh. Lah, kalau ayah kagak dapat gimana? Babe udah siap masuk penjara. Kagak kan? Udah lah, Be. Kasihin aja, Be. Tadi juga ntar si Babe sahabatan sama Galus tuh. Usah kurang ajar banget, Rohana. Masya Allah, gue malah nih. Berapa cewek lo kayak begini? Rahmat aja yang temen gue. Gak mau. Wah, ini panjang sama pengangguran. Iya. Bu, sore bu. Hah? Aduh, bang, maaf ya. Kita kagak mau naik ojek. Kita lagi nunggu angkot nih. Maaf, bu. Saya bukan tukang ojek. Saya cuma mau kenalan sama anak ibu. Kali aja mau jadi istri saya. Jangan sembarangan kalau ngomong ya. Aku masih pitik begini, 17 tahun juga belum. Kawin lagi. Gak pantas. Yang pantas juga udah kawinnya sama gue. Mau sama gue. Mau aja, gak apa-apa. Iya kan? Enggak. Kok angkotnya dateng? Jalan lu ya.
Penasaran amat, ayo buruan. Kamu yakin gak mau nunggu om kamu dulu pulang? Bentar lagi juga dia pulang kok. Makasih tante. Masalahnya nih, ayah mesti mampir rumahnya Cang Romli dulu bentar. Udah itu ayah balik lagi deh tante ke sini. Kamu ini kesana kemari cuma mau cari jodoh. Jodoh itu gak perlu dicari, nanti juga datang sendiri, Han. Iya, tante ayah tahu. Bes, ngaji nyari jodoh sendiri, Tan. Takut nyasar jodoh ayah. Ayah pamit dulu, tante. Assalamualaikum, tante. Makasih ya. Waalaikumsalam. Nama gue, lo harus pakai cara sinetron kayak begini dong. Ujung-ujungnya pasti minta nomor HP. Sosok jatuh lagi. Udah deh, gak usah sosok sakit. Basi tau gak? Iya. Aduh. Tolongin apa? Dia beneran lo. Bisa nyetir gak sih lo? Kagak lihat apa ada gue. Udah, ayo, aduh, mau ngapain sih? Aduh, sakit. Ya, saya tak pamit dulu. Kasih ya, Pak. Mau ngapain lo? Ku bantuin. Gak usah, lo kagak lihat kaki gue udah benar. Gila gitu aja. Ya udah sendiri sono. Cowok kampret ya. Ya Allah, si Naro. Beruntung bener deh ah. Dapet laki udah muda, kaya lagi. Emangnya mau kacing Naro? Nya udah kagak cinta lagi sama Babe. Aduh, gitu-gitu kan. Babe cinta pertamanya Nya. Tika udah bilang sama Nya, Nya jangan egois. Kalau Nya bisa sabar dikit aja, Nya kan kagak bisa ranjang kayak gini sama Babe. Anak pitik, lu kawin aja belum? Lu ngomongin bisa ranjang, so tau lu ah. Ya Allah, saya nggak tahu lagi harus gimana untuk ngedapetin jodoh, ya Allah. Yang bisa didambain sama ibu saya yang lagi sakit. Tolong ya Allah, kasih saya jodoh yang cantik ya Allah. Amin. Lagi. Jono, kamu orang yang sangat baik. Dan kamu pasti insya Allah mendapatkan perempuan yang baik juga. Amin, Pak Haji. Saya mau udah lama ngedambain jodoh saya yang baik. Selain itu juga, ibu saya juga udah maksa-maksa saya kawin. Dan sekarang, kesehatan ibu lagi menurun, Pak Haji.
ibu kamu juga orang yang baik. Dan pasti Allah akan melindungi ibu kamu. Gimana, mau mampir ke rumah saya? Ayo. Iya boleh Pak Haji. Ya. Baik. Tante mana udah tidur, Om? Ya udahlah, jam segini pasti. Oh, iya. Yeah. Oh iya, Zar. Iya. Yeah. Siapa, Om? Nah, ini. Zar, kenalin Zar. Keponakan gue. Halo. Nazar. Hana, Om. Om. Panggil aja Bang Nazar. Iya. Yeah. Soalnya saya belum nikah. Kamu juga belum nikah, kan? Iya, yeah, Bang. Kok tahu? Pak Haji, senangannya. Itu kan si Abang tadi siang. Nur, makasih ya. Kamu sangat bersahabat. Sama-sama, Mas. Sebagai manusia kan kita harus saling jaga tali silaturahmi. Kalau gitu, saya boleh kesini lagi dong. Jangan tanya saya. Tanya saja, Nur. Jawab iya tuh, Pak Haji. Tapi saya belum dengar dari mulut Nur. Itu feeling saya aja, Pak Haji. Hati saya mengatakan iya. Oh, si Abang itu pacarnya si Nur. Kalau kegiatan Abang sih sekarang di entertainment. Kalau orang-orang bilang. Jadi Abang tuh ngorbitin artis-artis penyanyi baru. Hana bisa nyanyi? Kagak bisa ya, Bang. Gile. Baru gue tinggal bentar langsung akrab. Mantap nih. Makasih ya. Ya maklum lah. Ya berarti kan kita udah ada kecocokan satu sama lain. Bisa, bisa. Pokoknya gini, misalnya nanti lo sampai jadi sama ponakan gue, lo harus manggil gue Uncle. Ya Allah. Kalau emang si Bang Nazar nih jodoh Aye, Aye rela deh nerima takdir ini. Tapi ada satu lagi sih harapan Aye. Semoga ada satu keajaiban yang bakal ngerubah bentuk muka sama rambutnya tuh si Bang Nazar tuh. Nama lu tadi siapa? Nazar? Nazar, pakai Z. Oh, pakai Z. Iya. Nazar maksud lu? Iya, Be. Oh, iya. Kalau boleh tahu kerjaan lu di mana ya, Tong ya? Kerjaan saya tukang ngorbitin penyanyi, Be. Ngorbitin penyanyi? Iya. Waduh, penyanyi dangdut maksudnya? Iya, penyanyi apa aja pokoknya. Saya kenal. Hebat lo ya. Jadi kenal banyak dong nama artis-artis top ya? Pastinya, yang bener. Bener, Be. Gue pantesan, bukan apa-apa. Babi liatin ini pakaiannya aneh. Ini minuman lo bikinin. Oh iya, Be. Sebentar ya, Bang. Ya, bengong aja. Belum dah. Si Babe tuh kayaknya suka ya sama si Bang Nazar ya. Kalau gue sih kagak srek ya. Tapi ya udahlah. Kalau si Babe seneng, gue juga seneng deh. Oh,
Astagfirullahaladzim, Hana, Hana. Lu ngapain lu ditungguin di depan dari tadi, malah ngejedok kayak di maling lamun. Maaf, Be, ini juga ayo udah mau kelar, kok bikin kopinya sabar dikit apa, Be? Ya, paling bisa aja sih kalau alasan, dah. Babe mau nanya. Lu sebenarnya serius apa kagak sih sama si Najar? Gimana ya, Be? Namanya orang juga kepepet ya, Be. Ayah sih udah keburu janji sama Allah. Ayah bilang, ayah bakal terima jodoh ayah, siapapun itu. Yang penting nih ya, Be. Orang yang bertanggung jawab. Bisa sayang sama ayah. Sama bisa bantuin babe, udah itu aja. Soleh banget sih lo. Bagus kalau gitu. Biar mukanya bikin gue ketawa juga. Kalian menyerocot, tak kedengeran, Be, ke depan. Ngomongnya terus singgung. John, ini ibu nggak salah lihat kan? Enggak, pagi ini Jono mau sarapan sama ibu. John, langsung aja bilang sama ibu. Sebenarnya ini ada apa sih? Jono lagi seneng, Bu. Jono bakal bawa pacar Jono kemari. Oh, kirain ada apa? Kok ibu nggak seneng? John, kuping ibu tuh terlalu sering dengar kalimat itu. Kamu tuh selalu bilang, kamu mau cari pacar, mau cari jodoh, tapi mana buktinya? Nggak pernah jadi kan? Jadi ibu udah nggak kaget lagi dengernya. John, sakit ibu tuh semakin parah, semakin memburuk. Kalau kamu selalu mempermainkan perasaan ibu. Bu, kali ini enggak, Bu. Pokoknya, Jono bakal bawa calon mantu ibu. Pasti.
Ibu. Iya, Jon. Ada mau ke pengajian? Iya, Jon. Titip gua boleh ya? Biar saya sama Nur bisa selamanya. Lo itu ya, Jon. Setiap kali lo titip doa sama kita. Emangnya lo nggak pernah doa sendiri apa? Untuk kelancaran hubungan lo sama si Nur? Ya kan, kalau banyak yang doain, cepet terkabul. Yeah, yuk. Doain ya, Bu Ibu ya. Lu ngapain lari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Sehat? Iya. Wah, kayak mau main band lu. Lo ada apa kemari? Sinya sakit. Kagak, Mpo. Ayo bawa nih gado-gado buat Mpo sama Babe. Oh, kirain Sinya kenapa-napa. Pak. Oh, iya. Ini Bang Nazar, kenalin Tik calon suami gue. Wah, belum kenal lo. Nah, gitu. Dehana, Babe. Saya mau pergi dulu ke rumah Om Teddy. Biasa. Udah bisnis, Be. Nanti malam saya kesini lagi ya. Iya, Bang. Be, pamit deh. Iya. Salam. Lagunya kayak cowboy Beatles begitu itu lah. Jadi beneran, Mpok lo mau kawin mencang-cang? Iyanya, sebenernya Tika juga gak setuju, tapi kata Babe itu pilihan yang pohana. Alah, Babe tukang bohong. Lo jangan percaya sama Babe lo. Ini pasti ulah dia nih, kerjaan dia. Emang nantangin gue deh, lo gue labrak, lihat aja deh ntar. Ya kagak, ya kagak. Itu pilihan pohannya sendiri. Dia kenal dari Om Teddy. Hah? Si Teddy? Yang bener lo. Gue gibeng tuh anak, awas aja ya. Teddy! Eh, Mpok toh. Maaf, Mpok. Ayo pikir siapa, jangan sengaja jalan dari sini. Lu mau kurang ajar ya? Lah kenapa, Mpok? Kenapa lagi? Ngapain sih si Hana lo kenalin sama laki-laki tua, ha? Yang udah pantas jadi cangin, udah mangkotan. Emang lu kagak punya teman yang lebih muda lagi, ha? Ya, ada sih enggak, cuman gini Mpok, biar aja jelasin dulu. Alah, udah. Lu itu adek gue, si Hana itu ponakan lu. Anak gua. Yang bener dong lo. Mikir pakai otak. Nyak, apaan sih lo? Nyak, emang gue nyak lo? Saya Nazar, nyak. Calon suaminya Hana. Hah? Bapak. Anterin gue pulang. Anterin gue pulang ke kontrakan. Lo jangan ikut. Gila gue, pingsan beneran gue ntar. Pulang. Jadi kamu sudah memantapkan hati kamu untuk menikah dengan Jono? Iya, Pak. Tapi ada satu hal yang ingin Nur sampaikan. Katakan aja, Nur. Apa itu? Nur gak mau ada pesta besar-besaran. Nur pengen pernikahan yang sederhana aja. Gak perlu banyak orang yang datang. Cukup keluarga terdekat aja. Kalau itu sih bukan kemauan kamu aja. Bapak juga berpikiran seperti itu. Memangnya kamu dan Jono sudah menentukan tanggal pernikahan? Belum, Pak. Kata Mas Jono, sebelum hari pernikahan, Mas Jono mau ngelamar dulu. Baru menentukan hari pernikahannya. Tapi saya udah bilang sama Mas Jono, hari lamarannya gak usah banyak orang yang datang. Cukup Mas Jono dengan ibunya saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan kalian berdua membawa berkah untuk kita semuanya. Amin, Pak. Ya. Nanti kalau misalnya ayah dulu dikasih masih Bang Nazar, Nyak pulang dong, Nyak. Rumah gitu kagak usah ngontrak sini lagi ya, kagak tenangnya. Udah. Gua kagak demen sama Babe lo. Babe lo kurang ajar, kagak ngehargain gue sebagai bininya. Kagak pernah jujur, lo bayangin aja. Lo lihat buktinya tuh. Utang banyak kan sama Haji Komar? Yes. Terus gue suruh tanggung jawab. Masa Babe lo suruh gue jual no tanah engkong lo? Yang bener aja. Oh, enggak gue. Emang kayak gitu dulu sih, Babe. Makanya enggak pernah aja.
Kemananya? Tik, kemana lu? Itu bukannya cowoknya... yang godain kayaknya, siapa sih Nyak? Oh. Dia emang kayaknya pacaran sama si Nur deh, Nyak. Jadi, Pak dia kenal tuh orang, si kampret? Kagak usah deh, main sama dia deh, kagak bener tuh orang. Ngorak, belagu, aneh kelakuannya. Kayak aja nih ya, Nyak. Udah bermasalah sama dia dua kalinya. Hah? Iya. Jadi lu digodain juga sama dia? Orang ajar. Kagak, Nyak. Bukan digodain. Berantem. Wah! Lu berantem sama dia? Iya. Bener-bener keterlaluan tuh anaknya. Gua hajar. Nyak. Sama ibu-ibu cerewet ini anak beranak. Buset, sembarangan lu kalau ngomongnya. Lu jaga tuh mulut, jangan sampai gua maju. Lu mau jaga itu. Jangan. Ada apa ini? Nih. Ini nih, mereka semua nih, proyek aku. Cundun, ini ada apa? Nih dia nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sama paham aja. Duyunya, malunya pulang. Kan si belon. Mampir, Nur. Duyunya. Bu. Oh, apa lagi sini, ha? Apaan? Lu mau ngambil sendal gua doang, lu? Sendal. Nih, sendal. Ngomong-ngomong, Babi mau tanya ini. Peresmian lu sama anak gua bagaimana ini, kapan? Ya kalau ayah saya sih pengennya secepatnya, Be. Tapi Babe mau ngatur semuanya. Buset, bukannya mau lagi, wajib itu tanggung jawab orang tua. Asal ada ininya aja lancar nih. Wah, kalau masalah itu sih tenang, Be. Pokoknya saya akan nyediain deh semuanya. Iya. Biar Babe yang ngatur ya. Iya, diatur, rapi jali lah pokoknya lah. Tenang, Be. Buset, apaan itu? Duit itu? Iya. Buset, banyak bener. Ya pokoknya ini, Babe, atur aja deh semuanya ya. Kalau kurang, minta lagi sama saya, ya. Yang bener ini. Maaf, Be. Loh, lu banyak banget duitnya nih anak muda, ya. Buset, lumayan ini bakal nyicil-nyicil sama si Haji Komar, man. Apa? Hah? Oh, anu, Haji Komar. Oh. Ntar Babe mau ngomong sama Haji Komar. Biar semua acara diberesin dah, biar rapi jali. Ada musiknya, ada filmnya, ada semuanya. Makasih, nih. Alhamdulillah, ya. Mas, apa nggak sebaiknya Mas pulang aja? Udah malam, Mas. Ntar ya, Nur. Kalau Pak Jidu pulang, baru saya pulang. Saya kan nggak tega ngebiarin Nur sini sendirian. Nanti kalau kita udah nikah, kita bulan madunya di Bali aja ya. Mas, ngomongnya pelan-pelan, Mas. Nggak enak didengar tetangga. Nggak apa-apa. Karena kita mau nikah. Kalau ada yang ngeliatin kita, berarti dia sirik, Nur. Iya, kita kan selalu serasi gitu, pasangan serasi. Nya kagak apa-apa kan? Ayah pamit pulang ya, ntar si Babe bawel nyariinnya. Lu nginep dulu di mari semalam aja ngapa sih? Bukannya ayah kagak mau nginepnya. Cuma kan ayah juga repot mesti ngurusin ini itu. Mesti nyiapin pernikahan ayah sama Bang Nazar, Nyak. Nyak gimana sih, Nyak? Ayah bantuin ya, Nyak. Kagak. Sepuluh tinggalin sendirian gimana sih lo tega amat sama gua? Iya Nyak nih, iya. Seharusnya tuh Nyak tuh mikir. Anak mau hajatan masih dibiarin gitu aja sih. Udah deh gak usah pake berantem-berantem segala. Ye kagak. Babe lo suruh kemari. Jemput gue, minta maaf dulu baru gue balik sono. Heran gue maksa amat lo. Anak, lo mau balik-balik deh sendirian. Gue iya Nyak. Lo ntar aja salamin buat Babe ya, salam kangen. Siapa yang salamin buat Babe? Jagain Nyak. Hati-hati ya, Pak. Bye, lo. Ya, budek-budek tuh denger omongan gue.
Mas, udah malam, kayaknya saya ngantuk. Assalamualaikum. Nur. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Apaan sih? Buset, malam-malam gini ada-ada aja sih ini motor. Apa ya? Ini namanya azab. Karena lu selalu gangguin gue. Barangan lo ya kalau ngomong ya. Lu kagak sadar apa lu kena azab dari lahir tuh? Lu kagak lihat muka lu tuh, kagak pernah ngaca lu. Kagak usah ngurusin-urusan orang deh. Siapa juga yang mengurusin lu? Males banget. Tapi gue sebagai cowok yang baik hati, gue akan nolongin cewek, bukan lo doang. Agak butuh sih pertolongan lu sih, cuma ya kagak ada kerjaan juga. Kamu yakin? Kamu mau ajak anak-anak Marawis ke acara lamaran kamu? Iya dong, Bu. Biar acaranya tambah seru. Iya juga sih. Tapi, John, waktu itu Nur pernah bilang sama Ibu kalau dia itu dia nggak suka sama ada rame-rame. Apa-apa, Bu. Ini kan juga sekalian surprise buat si Nur. Makasih ya, John. Kamu udah membuat Ibu bahagia dengan membawa Nur. Ngiri kan sama Pak Jeman. Assalamualaikum, Pak Ji. Waalaikumsalam. John, kok jadi rame begini? Iya, Pak Ji, sekalian surprise buat si Nur. Ya, tapi kami tidak terbiasa dengan banyak orang seperti ini, John. Iya, Mas. Kita juga kan udah sepakat kalau acara lamarannya sederhana aja. Tuh kan, John. Ibu bilang juga apa? Kamu nggak nurut sih. Gak apa-apa, Pak Haji. Kan biar tetangga semua tahu. Si Abang liatin jalanan kali, Bang. Kagak usah liatin ayam mulu, ternabrak gimana?
nih, Bang? Habis sederhana cantik. Abang... Eh, Bu, saya tahu nggak usah pegang-pegang. Kita kan belum nikah, Bang. Oh iya, Bang. Sebelum kita ke toko kebaya, mampir rumahnya Ae dulu ke GPP. Iya, nggak apa-apa, anak sayang. Jadi gimana menurut Pak Haji? Kapan bagusnya anak-anak kita melangsungkan pernikahannya, Pak Haji? Biar kita persiapkan semuanya, Pak Haji. Ya, saya belum tahu, Bu. Biar saya bicarakan dulu sama anak saya. Nanti biar saya mengkabarkan kepada Ibu keputusannya. Apa nggak lebih baik kalau bulan depan, Nur? Iya, Nur. Maaf, Mas. Sepertinya saya harus bicarakan dulu dengan Bapak. Jangan lama-lama ya, Nur, ya. Soalnya, Jono takut kehilangan Nur. Jatan sebelah, noh. Kagak, Pol. Kita kagak diundang, cuma ngeliat-liat aja rame rame. Lu pada dari mana sih? Rapi-rapi begini? Kagak, hanya biasa aja gini. Orang kita cuma mau liat-liat kebaya doang. Katanya si Bang Nazar tuh ada kenalan tuh. Iya. Gua denger-denger nih, lu katanya kerjaannya entuh ya? Suka ngorbitin artis dangdut? Betulnya, betul. Pas bener, kak. Boleh dong, kali-kali gue gitu yang diorbitin, ya? Boleh, lu percaya suara gue bagus, ya? Iya, Nyak, gak usah nyanyi deh, Nyak. Gak enak, Pak Haji Eman, ya. Ntar kira-kira Nyak kalau ngormatkan aja tanya, ya. Ibu doang. Jadi kamu mau membatalkan rencana pernikahan kamu dengan Jono? Maafin Nur, Pak. Nur tidak bisa bersanding dengan laki-laki yang tidak bisa menghargai pendapat orang lain, Pak. Tapi barangkali setelah kalian menikah nanti, siapa tahu sifat Jono bisa berubah. Yang penting di antara kalian ada saling komunikasi. Iya, betul, Pak. Tapi seandainya Mas Jono tidak bisa berubah, Nur nggak mau menyesali pernikahan yang sudah Nur jalanin. Jadi sebelum semuanya terjadi, lebih baik Nur mundur aja, Pak. Pak, Nur tahu pasti Bapak kecewa banget dan malu sama orang-orang. Maafin Nur ya, Pak. Tidak, Nur. Kamu tidak salah. Apa yang kamu katakan itu benar. Ya, kalau kamu tidak yakin dengan pernikahan kamu yang tidak akan bahagia, ya, memang lebih baik kamu mundur. Makasih ya, Pak. Astagfirullah, ini jaman emang udah edan ya. Banyak banget yang mau bunuh diri. Takut dosa, Pe. Ayo, lepasin. Ih. Abang? Gak
kakak, nggak adik, nyusahin gue aja bahannya. Jangan gitu dong, Bang. Kalau lagi berantem sama Mpok Ayah, jangan bobo Ayah. Iya sih, lo beda sama Mpok lo. Mpok lo tuh hobinya marah-marah. Itu bawaan dari orang kali ya? Bang, itu Mpok Ayah lo. Kalau Bang hina, Ayah tersinggung nih. Iya, maaf. Emang, lo tuh ngapain sih? Kirain tadi lo mau diri. Ayah lagi nungguin Nyak, Bang. Kita janjian di sini. Tapi dari tadi, Nyak kagak datang-datang. Nyak lupa kali. Udah lo pulang aja. Gue anterin. Jangan, Bang. Kan rumah si Nur kan di sebelah rumah Ayah. Ntar Nur cemburu berabe lagi. Bener tuh. Orangnya gitu. Gak pengertian. Ya deh, kalau Abang maksa. Aja gua maksa. Tapi Ayah suka kok kalau Abang paksa. Nur, ya Allah, Cihindun. Ya Allah, Nur. Lo makan sebentar lagi mau jadi penganten. Kenapa pulang dari masjid sendirian? Kagak baik lo. Emangnya masnya mana? Kenapa kagak jemput? Mas Sencing, Mas Jono. Oh, jadi namanya si Jono. Dia emangnya... Babe itu harus on time-nya. Tika udah bela-belain nih batalin janji sama tangan Tika. Tunggu-tungguinnya di jembatan. Eh, lu nyerocos aja. Ya ampun. Gua bukan mau ngomongin gituan. Lu tuh ya, kebangetan. Ngapain sih lu goda-godain no calon laki si Nur? Gatelan amat. Ih, malu Tika sama tetangga, malu. Ih, ini apa-apaan sih? Tinggal banget tuh dua anaknya kayak gitu. Elah. Tadi lu naik motor berduaan goncengan? Apa itu namanya? Oh iya, Nyak. Nyak cemburu ya? Kan kagak pape, Nyak. Ini kagak pape. Emang ya, gue dulu demen sama tuh siapa namanya? Jono apaan? Tapi kan ya Allah, si Jono kan sekarang udah milih si Nur. Udah, kagak usah diganggu lagi. Gak tau amat sih lu, tak kualat lu. Bang Jono gak kaya rayunya. Gak ada ya godain. Iya, tadi Bang Jono ngirain Tika tuh membunuh diri di jembatan. Loh, terus yang nganterin Ayah deh ke rumah, katanya sekalian mau ke rumah si Nur. Eh, lu tuh ya, si Nur tadi lihat lo goncengan berdua. Pasti cemburu dia. Entar mikirnya kagak bener soal lu. Kepikir gak sama lu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa maksud lu datang malam-malam ke sini? Eh, gua enggak urusan sama lu ya. Gua urusan sama Bebe Rojali. Alah, bohong lu. Paling lu kemarin mau bikin huru-hara kan? Udah sana pulang lu. Yeah. Ya Allah. Malam-malam ngapa sih ribut mulu? Nih, Be. Ada Garong yang mau cari perkara sama Babe. Garong yang mana? Lu kan ajar, Be. Lu kan Jono lu. Iya, bukan Garong. Kalau Garong kan biasanya suka marah-marah. Kayak dia. Ih, nyari ribut nih anaknya. Be, ajar, Be. Lu jangan ngomong sembarangan, lu galak. Eh, Jono, ini anak gua. Namanya Hana. Han, lu kenalin nih Jono. Ponakannya Haji Komar. Babe kenal waktu namu di rumah Haji Komar. Ribut mulu anak muda. Ada, masuk, Be. Duduk. Udah, yaudah. Iya, gua ngerti dah. Jadi ceritanya, bentar lagi lu mau ngadain hajatan kawinan begitu? Iya, Be. Kebetulan rumahnya dekat sama rumahnya Tika. Oh. Eh, kalau gua boleh tahu siapa calon lu, hah? Nur. Nur? Nur anaknya Haji Eman? Ya ilah, gua mah tahu bener tuh anak. Dari pitik juga tahu. Ya, dunia emang bener-bener selebar daun kelor. Apa artinya tuh, Be? Ya, artinya mah, gua kagak tahu lu pake nanya segala sih. Eh, gua timbang ngikutin orang ngomong kayak gitu biar gaya. Si Babe. Aduh. Oh iya, Be. Ngomong-ngomong,
anak babe udah nikah belum? Tau aja be. Anak gua mah belum ada yang kawin, tapi bentar lagi ada yang mau ngadain hajatan kawinan juga. Lu mau tahu siapa orangnya? Ini dia nih. Calonnya mau tahu lu? Orang yang tukang ngorbitin artis ibu kota. Hebat bener. Lah, anak gua. Udah deh, ngopi aja ngopi. Ngopi. Keburu dingin ntar nih. Maafkan saya, Bu Mariam. Saya tidak bisa memaksakan anak saya untuk melanjutkan rencana kita. Makanya saya kembalikan semua barang yang diberikan Jono sewaktu lamaran kemarin. Iya, tapi kenapa Nur baru bilang sekarang, Pak Haji? Anak saya kan udah banyak berharap bisa berumah tangga sama Nur, Pak Haji. Saya tahu. Tapi itulah takdir yang harus kita terima. Sebab yang merasakan pahit dan manisnya berumah tangga itu anak saya, Bu. Bukan saya. Makanya sewaktu Nur mengatakan semuanya itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan saya. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa, Bu? Itu Haji Eman, John. Kok Ibu gak bangunin saya? Kan gak enak kalau mertua datang saya gak belum bangun. Bu. Bu. Assalamualaikum, Nur. Ah, waalaikumsalam, Tik. Iya, Nur, saya mau ngomong sama kamu. Mau di dalam? Ah, nggak usah. Ya, di sini aja. Gini, Nur. Saya cuma mau bilang sama kamu kalau hubungan saya dengan Bang Jono itu nggak ada apa-apa. Memangnya ada apa sih, Tik? Saya nggak ngerti. Katanya kamu ngelihat saya diboncengin Bang Jono ya? Nah, saya takut kamu salah sangka sama saya. Gak apa-apa kok, Tik. Mas Jono kan bisa berteman dengan siapa saja. Kamu gak takut Bang Jono disampai kecantol cewek lain? Enggak kok, Tik. Kalau Mas Jono suka, kan alhamdulillah. Hah? Kamu serius? Kamu gak cemburu gitu? Jon! Jon! Iya, Mas? Nur, kenapa? Maaf, Nur. Bukannya saya gak sopan berpakaian kayak gini, cuma saya kaget. Kenapa kamu membatalin pernikahan kita? Kamu gak cinta sama saya? Maaf, Mas. Sepertinya Bapak sudah menjelaskan semuanya kepada keluarga Mas Jono. Maaf, saya harus masuk. Assalamualaikum. Nur! Nur! Jadi, lo serius? Si Jono tuh batal nikah sama si Nur? Diam, Po. Ya, elah dia malah ketawa. Kasian tau, Mpok. Gak kasian, biarin aja. Gue mah kagak heran ya kelakuan tuh anak begitu. Belagu, siapa yang mau sama dia? Ya elah, Mpok. Mereka tuh putus gara-gara Ayem, Mpok. Kemarin, Ayem tuh diboncengin sama Bang Jono, Mpok. Terus si Nur ngelidat. Ya elah, Tik. Aduh. Lagian, lo nape juga sih mau diboncengin sama tuh orang? Kadang-kadang ini bocah kelakuannya nenek aja deh. Tadi ngetawain, sekarang nyalahin. Ya abisan, Pan. Tadi gue kira dia putus karena kelakuannya dia sendiri, bukan gara-gara lo. Kalau kayak gitu mah kasihan dong anak orang. Gimana sih lo, Tik? Tapi Empo ya, ayah senang juga sih si Bang Jono putus sama si Nur. Emang apa ya? Buset. Lo suka sama Tono, lo suka sama si Jono? Hah? Ini ya. Tik, lo dengerin gue ya? Lu dengerin gue, baik-baik gue, Mpok lu nih.
gue orang pertama yang kagak bakal rela ada gue sama si Jono, kagak ada deh. Gue serius nih, Tik. Iya, kok. Maafin Jono, Bu. Jono udah ngecewain ibu lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada ibu agar ibu bisa menerima semuanya. Nyanyi dangdut itu tuh, saya yang ngorbitin. Lah masa iya saweran-saweran begini gara-gara abang, saya gak percaya. Loh, kalau gak disawer, saya mau bayar dari mana? Ya dari saweran. Ini beneran kerjaan abang nih begini? Iya. Neng, nih kerjaan begini, saya tuh bisa ngumpulin uang buat pesta pernikahan kita. Ikutan kita joget bareng-bareng, ajakin deh istrinya. Oke, cantik. Agak, gue mah. Ngapain di sini? Kagak napa-napa ya, gue jalan-jalan aja di sini. Kenapa lu kagak suka? Kok nggak suka bilang? Kagak. Calon laki lo mana? Kok nggak dibawa? Ade, tahu? Ketahuan lo ya, lo pasti habis ditinggalin sama calon laki lo, ya kan? Makanya jadi cewek tuh lembutan dikit. Lu jaga tuh mulut, jangan sembarangan ya ngomong-ngomong ya. Yang lagi patah hati tuh gue apa lo sih? Kalau gue sih baik-baik aja, bahagia sama calon laki gue, emang lo. Gue tahu. Pertunangan lo tuh batal, lo kagak jadi nikah kan, lo ngomong aja. Lo denger ya. Yang namanya hubungan itu ada pasang surutnya. Kalau gue lagi ada masalah sama calon bini gue ya, bukan berarti gue gak jadi kawin. Gue tuh saling cinta. Terserah lo mau ngapain, gue gak bakal percaya. Mau lo bela diri sampe mulut lo berbusa juga gue gak bakal percaya. Kita lihat aja ntar siapa yang bahagia gue apa lo. Lo juga gue. Gue emang lagi patah hati sih. Tapi bukan urusan lo juga. Lo emang bener, Han. Gue gak bakal bahagia sama si Nia.
Ibu kagak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa kok. Aduh, udah deh, Ibu kagak usah bohong sama ayah. Muka Ibu udah pucat begitu. Ibu ngapain sih belanja sendiri ke pasar? Kenapa gak suruh anak Ibu aja sih? Aduh, ayah pegangin, Bu. Aduh, udah, Bu. Ayah kagak bisa ninggalin Ibu di sini kayak begini nih, Bu. Please, Bu, jangan nolak ayah ya. Ayah anterin pulang, Bu. Ayo, Bu. Nanti ngerepotin, gak usah. Kagak, Bu. Udah tenang aja. Bu, pelan-pelan, Bu. Pasar, Nur ketemu sama Ibu. Tadi sebelum Nur ke pasar, Nur ketemu Ibu, tapi Nur pikir Ibu langsung pulang. Memangnya ada apa, Mas? Ibu lagi sakit, saya cuma takut Ibu kenapa-napa aja. Ya udah, Nur, aku antar pulang. Hah? Saya ikhlas kok. Nama kamu siapa? Ayah Rohana, Bu. Tapi kalau orang-orang mau manggil ayah Hana aja, Bu. Nama kamu bagus ya. Terima kasih ya, Ana. Iya, Bu. Sama-sama, kagak usah dipikirin. Tapi, Bu, lain kali kalau Ibu kagak kuat jalan sendiri, jangan, Bu. Bahaya. Mendingan Bu suruh anak Ibu aja tuh yang jalan. Gimana ya? Anak Ibu kan laki-laki. Mana mau dia disuruh ke pasar? Buset, Bu. Mau laki-laki, mau perempuan. Tetap aja, Bu, yang namanya ibunya lagi sakit begini, masa disuruh jalan sendiri, Bu? Wah, kagak punya perasaan tuh, Bu, anak Ibu. Dun, gue beneran ini gue datang kemari bukan mau lagu-lagu apa, Dun. Gue timbangan mau nyebut lo sama Tika doang. Gue kagak bisa, jadi gue saranjang sama lo. Gue tahu lo tarik napas gitu modelnya apa, maksud lo apa. Gue janji dah, Dun. Lo pulang ya. Pokoknya mulai sekarang apa yang lo mau, udah gue turutin dah, biarin dah. Ah, udah deh, Bang. Ah. Ayo udah apal. Kagak percaya sama kelakuan laki-laki. Udah, kagak usah ngerayu-rayu deh. Kagak mempan, apa-apa aja. Nah, gue bukannya ngerayu, Dun. Gue beneran lo balik ke rumah. Kasihan rumah dingin banget, mah musim hujan anginnya gede mulu lagi dah, Dun. Enggak. Sepi, Dun, rumah. Nya, Beh, kayaknya Bu Hana lagi ada masalah deh. Tadi ayah ke rumah, ayah liat dia lagi nangis. Lu nanyain apa kagak nangis, kenapa sebabnya? Yaelah, Beh, kagak, Beh. Orang Tika langsung datang aja, dia langsung ninggalin Tika. Aduh, kesian bener tuh si Hana ya. Puyeng kali palanya. Lihatnya sama babi berantem mulu. Nanti mau kawin lagi. Bang, jadi gak nih ngajak ayah pulang? Iya nih, Bang. Lu jadi balik nih? Malu mau balik? Ih, awel deh ah. Barang-barang gimana? Gampang barang-barang. Urusan gua bayar orang yang angkut. Ayo balik yuk. Iya. Kan tenang aja. Makasih ya. Kamu tuh baik banget ya, Hana ya. Waalaikumsalam. Itu Jono, anak Ibu. Hana, ngapain di rumah gue? Jono. Kalian udah saling kenal? Lagi. Ayo pamit dulu ya, Bu ya. Nanti kapan-kapan kita cerita-cerita lagi ya, Bu ya. Iya.
Tapi ibu janji sama Aye, jaga kesehatan ibu ya. Iya, makasih ya, Ana ya. Ibu, ngir lo, gantung. Hati-hati. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kenal sama Ana? Iya. Tadi, Ana tuh kasihan lihat ibu. Ibu bawa belanjaan, terus dia nganterin ibu pulang. Bu, tadi kenapa ibu nggak bangunin Jono sih? Kan Jono bisa nganterin ibu. Anak itu baik ya, Jon? Kalau ngomong yang bener, lu jangan asal jeplak aja. Bener ini anak gua si Hana pengen batalin nikah sama lu. Iya bener, Be. Makanya saya kesini. Siapa tahu Babi tahu. Lah, emangnya lu lagi ada masalah sama si Hana? Ya enggaknya, kita baik-baik aja. Cuman saya juga kaget kemarin Hana SMS. Katanya dia nggak mau jadi istri saya. Gimana ini, Be? Nah, ngapa lu jadi nanya sama gua? Assalamualaikum. Salam. Dia tuh anak. Dari mana lu? Dari rumah. Udah. Agak perlu lu jawab, ya. Sekarang Babe mau tanya, lu ngapa jadi ngomong pelitat-pelitut kagak bener? Lu dulu janji apa sama Babe, sama semuanya? Hah? Lu mau dapet jodoh jelek kek? Lu mau dapet jodoh cakep kaya miskin? Lu terima takdir bagaimana adanya? Mana buktinya? Mana? Be, Babe dengerin dulu dong, Be, penjelasan Aye. Nah, kuno. Udah, kagak usah pakai lu jelasin. Lu apain ini anak orang? Dia kurang apa, anak? Hah? Bahaya sama Babe, bahaya sama keluarga. Gak bener lu jadi orang, lu. Be, udah, Be. Gak usah marah-marahin Ana. Kesian, Be. Udah deh, Bang. Abang gak usah sok-sok belain Aye. Aye udah tahu kok siapa Abang sebenarnya. Si Untung, Aye tahu sebelum kita nikah. Eh, Ana. Lu kagak boleh begitu. Emang yang lu tahu si Nazar ada kerjaannya apaan? Adunya, si Bang Nazar tuh cari duitnya kagak halalnya. Dia tuh bukan ngorbitin penyanyi doang, tapi juragan orkes dangdutnya. Kerjaannya nyari cewek-cewek seksi. Udah gitu disawer sama laki mana aja. Ya, tapi kan saya nggak salah. Saya cuma bantu mereka mencari pekerjaan. Ya apa salah saya ngerti kerjaan mereka? Tetap aja Bang, kerjaan yang Abang kasih ke mereka tuh kerjaan kagak halal. Iya, mereka nyanyi. Tapi mereka harus rela dicolek lah, dipegang laki-laki mana aja. Kagak ada harga dirinya, tau gak, Bang? Udah, lu jangan pada ribut berdua. Udah kuping gua tambahan, udah. Aduh, Be, pokoknya ayah tegesin sekali lagi ya, Be. Ayah ogah kawin sama Bang Nazar. Mendingan ayah jadi perawan tua sekalian, Be. Tapi uang yang saya kasih kemarin bisa ditarik lagi kan? Ya, kagak apa-apa, Jar. Emang gua kagak pantas nerima uang kayak gituan. Tapi ya gua minta tempo dikit ya, Jar ya. Masalahnya duitnya udah gua pakai bakal nyicil utang. Abang bikin malu aja. Gak apa-apa, Be. Tapi kalau adeknya Hana mau jadi gantinya juga nggak apa-apa, Be. Nggak mau. Amit-amit kamu, Be. Nggak mau. Boleh kan, Be? Pulang.
anak bos Yana. Gue mau kawinin sama orang yang tukang ngorbitin penyanyi, artis. Alah, abang bilang aja, abang takut, no. Gak bisa bayar utang sama Haji Komar, ya kan? Lagi abang gimana sih? Nih, abang lebih malu mana? Anak batal kawin? Apa anak abang si Yana, no? Jadi penyanyi dandu kesaweran? Kagak. Abang mau, no, si Nazar bikin si Ana jadi penyanyi dangdut, seksi, botoh, terus geol-geol depan orang banyak, mau? Kagak, gua kagak tega ngeliatnya. Tapi kalau begitu ceritanya gua tinggal nunggu dicokok aja dong sama polisi di penjara. Udah, abang tenang aja. Abang bakal setia deh, ayo nih nungguin abang ya, sampai abang keluar dari penjara, ya? Benerin, Dun. Benerin, mati, Dun. Oh, jadi lo bisa jadi yang sama tukang orkes ini tuh gara-gara babe lo mau matu kaya gitu ya? Biar bisa bayarin utang sama encang gue. Iya. Kalau gitu berarti babe lo jual anak kalau gitu. Apa lo mau? Iya, gue kagak bisa nolak juga kali. Umur gue aja udah berapa ya? Terus gue juga emang lagi nyariin jodoh sih, ya udah sekalian ya sih. Iya sih, gue juga waktu itu jadi nama Nur, pepet juga nyari jodoh. Nah kan, lu tahu kan rasanya? Belajar dari yang udah kita lewatin nih, gimana kalau kita saling berbagi gitu? Maksud lu berbagi? Ya maksudnya, ya gue bakal berusaha deh. Emang gue sih pengangguran, cuma gue bakal berusaha banget untuk nyari kerjaan yang halal buat ngelamar lo. Ya buset, lo mau ngelamar gue? Iya, lo mau gak? Serius, lo mau ngelamar gue? Iya. Iya, boleh aja sih ya. Yang bener dong lo. Iya. Lo mau gak? Ya udah deh, gue mau deh. Bener nih. Ya, daripada kita nyari-nyari lagi kan ya. Jadi gue ngelamar lo nih ya. Lo ngelamar gue ya. Oh, mainan nih. Iya, Pak. Iya, ntar Ayu bilang ke babi semuanya deh. Oke, Pak. Ya, oh ya, Pak. Salam sama Bang Jono ya, Pak. Dah. Eh, Tika. Mpok lo masih sama si Jono? Iya, Nyak. Tadi Mpok bilang sama Ae, babe gak usah mikirin utang-utang babe yang ada di Haji Komar. Ntar Bang Jono bantuin ngomong kencangnya biar babe bisa bayar nyicil. Lu yang bener lu kalau ngomong lu. Iya, Be. Gue mau lo dari ibu anak-anak gue.